นันโนค่ะสวัสดีค่ะนันโนนะคะนันโนค่ะ Halo guys, kembali lagi dengan gue Nano. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan alur cerita Event Sword and Dragon Saber bagian ke-7, yang mana part sebelumnya diperlihatkan dengan Uji yang sudah menjadi ketua sekte Ming dan memerintahkan pasukannya untuk melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan dari Singa Emas, dan cerita pun dimulai. Singkatnya, setelah mempersiapkan semuanya, mereka pergi melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan dari Singa Emas. Dan di dalam perjalanan, Xiao Zhao menyusul mereka ke sana untuk meminta ikut dengan Wuji daripada harus tinggal di puncak Gunung Terang. Dan dengan terpaksa, Wuji menuruti permintaan tersebut. Setelahnya, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Dan sesaat kemudian mereka menemukan pendekar ke-6 yang sudah tak sadarkan diri tergeletak di depannya. Sesudah meredakan lukanya, kemudian Wuji menanyakan siapa yang telah menyerang sang paman. Dan paman ke-6 mengatakan jika orang penyerang tersebut memakai topeng dan mereka menggunakan jurus jari besi dari kuil Shaolin. Dan pada akhirnya mereka menyimpulkan penyerangan dan mencurigai kuil Shaolin adalah dalang dari semuanya. Dikarenakan luka paman ke-6 persis sama seperti luka paman ke-3 dulunya. Sehingga mereka memutuskan untuk menuju sekte Shaolin agar bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Lanjut, setelah cukup lama pendekar ke-6 terbangun dari tidurnya dan mengenali Buhai yang merawatnya sebagai Xiao Fu. Sehingga hal itu pun membuat pendekar ke-6 meminta sosok yang berada di depannya tidak meninggalkan dan berjanji akan selalu menemani dirinya, dan percakapan itu pun didengar oleh Yang Xiao. Sementara itu, di dalam perjalanan untuk pulang, Sekte Udang bertemu dengan Sekte Emei di sebuah penginapan. Dan terlihat Miju masih marah dengan pendekar dari Udang yang sebelumnya membela Wuji di puncak Gunung Terang, yang hingga akhirnya Miju mengusir mereka untuk menjauh dari hadapannya. Sedangkan pendekar pertama yang mengetahui alasan anaknya membenci dan membicarakan jelek tentang Wuji di sepanjang perjalanan, kemudian memarahinya habis-habisan dan sesudahnya segera kembali ke Udang. Lanjut, setelah sadar sepenuhnya, pendekar ke-6 minta maaf pada Buhai dikarenakan salah mengenali sebelumnya. Dan terlihat juga pendekar ke-6 sudah kehilangan semangat, sehingga memohon pada Buhai agar membunuh dirinya yang lumpuh. Nasib baiknya Buhai dengan sabar membujuk pendekar ke-6 untuk meneruskan hidupnya, dikarenakan tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana yang terjadi dengan kehidupan nantinya. Setelah pengusiran tersebut, kemudian Minju bertanya pada Zero tentang kedekatannya bersama dengan Wuji. Dikarenakan sebelumnya hanya dirinya seorang yang mampu melukai tubuh Wuji di puncak Gunung Terang. Dan sesudahnya Minju juga mengingatkan tentang kematian Xiao Fu yang berakhir di tangannya. Yang intinya Minju tidak ingin Zero bernasib sama seperti Xiao Fu masa lalu. Dan memintanya untuk membunuh Wuji di pertemuan berikutnya, serta membunuhnya di dalam keadaan sedang lengah. Kemudian cerita berpindah pada Sekte Udang, yang mana di dalam perjalanan mereka dihampiri oleh sekelompok prajurit yang tidak dikenal dan mengundang prajurit Udang untuk bertamu ke kediaman majikan mereka, serta memberitahukan bahwa 3 sekte lainnya sudah menunggu di sana.
yang hingga akhirnya udang yang tidak mengenalnya dengan tegas langsung menolak dan dikejutkan setelah mengetahui kalau mereka semua sudah terkena sebuah racun di saat makan dan minum di penginapan sebelumnya. Sementara itu, Miju dan para anggota Amai juga terkena racun semuanya sehingga mereka juga tidak memiliki energi. Lanjut, keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju Kuil Shaolin. Dan di dalam perjalanan mereka melihat rakyat biasa yang ditindas oleh prajurit Mongolia. Nasib baiknya sesaat kemudian tiba-tiba sekelompok berkuda datang ke sana serta menghabisi semua prajurit tersebut. Dan pada akhirnya setelah menyelamatkan para rakyat yang telah ditindas, mereka memutuskan segera pergi dari sana. Dan terlihat uji penasaran dengan identitas mereka, terutama kepada cewek pemanah. Sehingga Yang Xiao mengatakan jika mereka bukanlah berasal dari sekte manapun, melainkan orang asli dari Mongolia. Lanjut, pendekar keenam yang dirawat dan diberi makan oleh Buhai di sepanjang perjalanan menjadi salah tingkah dengan kecantikan gadis yang berada di depannya, sehingga meminta Buhai untuk tidak memperdulikan dirinya, apalagi semua kebaikan tersebut cuma sebatas rasa kasihan dikarenakan sang ibu yang tidak membalas cintanya. Dan tentu saja Buhai tidak memperdulikan perkataan tersebut dan terus saja menyuapi dirinya. Keesokan harinya, sekelompok pasukan berkuda sebelumnya datang menemui Wuji beserta pasukan. Dan tujuan mereka ke sana tak lain adalah meminta pada Wuji beserta pasukannya untuk bertemu dengan ketuanya. Singkatnya, Wuji beserta pasukan menuruti permintaan tersebut. Dan setibanya di sana, pimpinan mereka bernama Zhao Min menyambut mereka dengan baik. Bahkan Zhao Min mengatakan sangat kagum pada Wuji karena kehebatannya menyelamatkan Ming di dalam kehancuran. Dan setelahnya, Wuji serta pasukannya pun dipersilahkan untuk masuk agar bisa menikmati perjamuan dari mereka. Lanjut, setelah melihat dari wajah mereka yang takut akan diracuni, Zhao Min meminum teh tersebut duluan di hadapan mereka, sehingga hal itu pun juga diikuti Wuji beserta pasukan. Sesudahnya, Zhao Min melanjutkan membawa mereka untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan. Dan sembari menikmati hidangan yang berada di depannya, Wuji menanyakan perihal bagaimana Zhao Min mendapatkan pedang langit yang sebelumnya berada dalam sekte Emai. Dan Zhao Min menjawab semua pertanyaan tersebut dengan mengatakan mendapatkan pedang itu dari salah satu prajurit. Setelah cukup lama, kemudian Zhao Min pamit kepada mereka untuk ganti baju. Dan selepas kepergiannya, Raja Kelelawar membuka pedang langit tersebut, yang mana ternyata pedang itu hanya dibuat dari kayu. Sehingga hal itu pun membuat Yang Xiao mulai curiga dan memutuskan untuk pergi dari sana. Dan pada akhirnya setelah berjalan cukup jauh dan bertemu kembali dengan anggota lainnya, mereka menyadari jika Raja Kelelawar beserta yang lain telah terkena racun dari tempat sebelumnya. Sehingga mereka mulai melemah dan tidak bisa menggunakan tenaga dalam miliknya. Dan tentu saja semua kejadian tersebut sudah bisa ditebak oleh Wuji jika semuanya adalah ulah dari Zhao Min, yang hingga akhirnya Wuji memutuskan kembali ke sana untuk mengambil beberapa bunga teratai yang pasti nantinya akan dijadikan obat penawar. Singkatnya, Wuji telah berhasil mengambil penawar tersebut. Namun sayangnya di saat dirinya akan kembali, Zhao Min melihat dan langsung menyerang. Dan pada akhirnya dengan jurus memindahkan bumi dan langit, Wuji berhasil memainkan dan mengambil tusuk rambut milik Zhao Min. Setelahnya, Wuji mengembalikan tusuk rambut tersebut dan merasa dipermalukan, Zhao Min berpura-pura bunuh diri sehingga Wuji yang berniat menyelamatkan berhasil terjebak ke dalam perangkap. Nasib baiknya, Wuji juga menariknya untuk ikut jatuh ke bawah. Dan sesudahnya, pintu perangkap itu pun tertutup dengan rapat. Singkatnya, Wuji yang panik akan keselamatan pasukannya berusaha mencari jalan keluar dari sana. Namun sayangnya, semua itu sia-sia. Dan pada akhirnya, dikarenakan tidak mengetahui cara lain untuk keluar dari sana,
Wuji meminta Xiao Min untuk berteriak minta tolong dengan tujuan didengar oleh para prajurit. Awalnya Xiao Min menolak untuk melakukan semua, namun dikarenakan Wuji bersikap kasar dengan mencekik lehernya membuat Xiao Min berteriak bahkan sampai menangis dengan manja. Namun saja hal itu juga tidak berhasil dan sesudahnya Wuji mencoba untuk memikirkan cara lain. Sementara di tempat lain, Bu Hai beserta anggotanya yang sedang keracunan mendapatkan sebuah kabar bahwa dirinya telah dikepung oleh ratusan prajurit pasukan dari Mongol. Dan sesudah perkataan itu pun, Xiao Zhao mengambil alih pasukan dengan memegang lencana Sekte Ming yang diberikan Yang Shao kepadanya, sehingga mereka semua pun harus patuh akan perintah yang telah diberikan. Kemudian cerita berpindah di ruangan bawah tanah yang mana Wuji masih berusaha mencari jalan keluar yang hingga akhirnya memutuskan untuk menotok tubuh Xiao Min. Dan sesudah minta maaf, Wuji mulai melepaskan sepatu serta kaos kaki untuk menggelitikkan tapak kaki dari Xiao Min sehingga Xiao Min yang tidak mampu menahan ketawa menyerah dan akhirnya membukakan pintu perangkap untuk Wuji sehingga Wuji segera menyusul pasukannya. Sementara di tempat pasukan, Xiao Zhou dengan jiwa pemimpin berhasil mengendalikan Sekte Ming dan mampu mengimbangi kekuatan pasukan dari Mongol. Berselang beberapa saat, Wuji pun akhirnya sampai di sana dan berhasil menyulutkan pasukan tersebut. Tak lama kemudian, 8 pemanah terbaik Mongol juga datang ke sana dan ia pun menarik pasukan serta memberikan hadiah dari Xiao Min untuk Wuji. Setelah menyelesaikan semuanya, kemudian Wuji meminumkan obat penawar kepada mereka. Dan sesudah memulihkannya, terlihat kelima pengembara merasa bersalah dikarenakan dirinya lah yang telah menyebabkan semuanya. Di dalam peristirahatan mereka, Wuji pun membuka hadiah yang telah diberikan oleh Xiao Min kepadanya. Dan ternyata hadiah tersebut adalah tusuk rambut yang dikembalikan Wuji di pertarungan melawannya. Setelahnya, Xiao Zhao mendatangi Wuji di sana dan mengatakan tusuk rambut di depannya sangat bagus sehingga Wuji pun memberikan dan memakaikannya kepada Xiao Zhao sembari memuji keahlian berperang sebelumnya. Keesokan harinya, di saat akan melanjutkan perjalanan memasuki kota Xiangyang, Wuji melihat penjaga keamanannya sangat ketat sehingga memerintahkan Bu Hai dan Xiao Zhao beserta pendekar keenam untuk melakukan penyemaran demi mengantarkan pendekar keenam ke udang dengan selamat, sementara yang lainnya akan melanjutkan perjalanan ke tempat kuil Shaolin. Singkatnya, Wuji melanjutkan perjalanan kembali dan setiba di kuil Shaolin, seketika terlintas pesan dari kakek guru dulunya untuk tidak dendam dan memaafkan mereka. Berselang beberapa saat, seorang biksu menghampiri ke sana dan Wuji mengatakan keinginannya untuk bertemu dengan ketua kuil Shaolin. Namun saja biksu itu mengatakan jika sang ketua lagi bersemedi, yang pastinya tidak bisa menerima kedatangan mereka. Melihat keanehan tersebut, kemudian Elang Putih mencoba mengancam, dan serangan itu pun dilanjuti oleh Raja Kelelawar. Bukankah
Dan pada akhirnya setelah lama menunggu tanpa balasan, mereka mencurigai telah terjadi sesuatu di dalam. Sehingga mereka memutuskan untuk masuk demi memastikan apa yang telah terjadi. Dan benar saja mereka tidak menemukan satu biksu pun di sana. Sehingga hal tersebut membuat mereka makin curiga jika kuil Shaolin telah berhasil ditaklukkan. Setelahnya mereka memasuki aula dari kuil Shaolin. Dan setibanya di dalam mereka menemukan salah satu senjata dari biksu. Sehingga hal itu pun membuat Uji memerintahkan pasukan untuk mencari biksu yang sebelumnya menemui mereka. Namun sayangnya biksu tersebut telah kabur. Lanjut sesudahnya mereka melanjutkan memasuki aula yang lain. Dan sesampainya di sana mereka menemukan sisa-sisa pertarungan. Bahkan mereka juga menemukan patung Lohan yang di belakangnya bertuliskan sebuah pesan bahwa Shaolin dan Wudang akan binasa dan Sekte Ming akan menjadi nomor satu di dunia persilatan. Dan setelah menemukan hal tersebut, tentunya mereka semua mengetahui kalau Sekte Ming sekarang sedang dijebak, dikarenakan hal tersebut jelas-jelas bukan perbuatan dari mereka. Dan pada akhirnya Uji yang mulai khawatir Wudang yang akan menjadi target selanjutnya, kemudian bergegas bersama Raja Kelelawar menuju ke sana. Namun sayangnya di dalam perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok pasukan. Sehingga hal itu pun membuat Raja Kelelawar meminta Uji untuk melanjutkan perjalanan. Sementara dirinya akan menghadapi pasukan tersebut. Kemudian cerita berpindah di Wudang yang mana mereka didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai biksu dari Shaolin. Dan setibanya di dalam menceritakan kepada guru besar jika Sekte Ming telah menghancurkan seluruh anggota dari Shaolin. Serta memohon Wudang bersedia menolong mereka. Setelahnya biksu itu pun mendekati guru besar dan secara tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Yang mana guru besar diserang di saat dirinya tengah lengah. Nasib baiknya guru besar dapat mengatasi yang hingga akhirnya berhasil membunuhnya. Sementara itu, Uji yang sudah sampai di Wudang melihat kakek gurunya sedang terluka. Dan setelah mengingat pesan di tempat Shaolin sebelumnya, Uji memutuskan untuk menyamar menjadi pasukan dari Wudang agar bisa mengamati musuh yang menyerang nantinya. Setelahnya, Uji yang menyamar masuk ke dalam kamar kakek guru yang bersama paman ketiganya. Dan setibanya di dalam, Uji mendengarkan kakek guru berkata dengan paman ketiga jika dirinya tidak takut menghadapi kematian. Dan menang atau kalah di dalam pertarungan bukanlah ambisinya. Yang intinya kakek guru ingin menghadapi pasukan yang mengaku Sekte Ming dengan sendiri. Dan jika dirinya mati di dalam pertarungan tersebut, maka ia tidak ingin kungfu yang sudah dipelajari selama 18 bulan musnah seketika. Dan jurus itu bernama Tinju Tai Chi serta Pedang Tai Chi. Singkatnya, guru besar segera mengajari dan memperagakan jurus tersebut kepada pendekar ketiga. Dan Uji yang menyamar diam-diam juga mempelajari teknik tersebut. Tak lama setelahnya akhirnya musuh datang ke sana serta telah memasuki aula utama. Dan kakek guru beserta pendekar ketiga menyambut lawannya yang mengaku sebagai Sekte Ming, yang pada saat itu dipimpin oleh Zhao Min yang menyamar menjadi ketua Sekte Ming bernama Zhang Wuji. Dan terlihat sesudah perkataan tersebut, tentunya kakek guru tidak termakan akan gertakan, dikarenakan ia mengetahui siapa itu Wuji yang telah dikiranya sudah tewas. Lanjut, setelahnya Xiao Min juga memberitahukan kalau pendekar pertama Wudang beserta yang lainnya telah ditawan. Dan akan hal itu, ia pun menawarkan kepada guru besar untuk bergabung dengan kelompok mereka. Namun saja guru besar menolak tawaran tersebut. Dan penolakan itu pun dihadiri dengan datangnya Raja Kelelawar yang menantang beberapa pasukan dari Xiao Min. Dan hal itu pun dilanjutkan dengan kedatangan dari Yang Xiao, Elang Putih beserta lainnya untuk membongkar identitas penyamaran mereka jika dirinya bukanlah dari Sekte Ming. Dan cerita bersambung ke bagian ke-8.